Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi kita akan sharing mereview sebuah rumah yang cukup sederhana. Semoga video ini bisa menjadi referensi sahabat semua yang belum dan yang akan membuat rumah. Tanah ini ukurannya 10 x 15 meter. Sementara ukuran rumah ini 6 x 7 meter. Bagian depan itu tersisa tanah 3 meter. Kemudian pas bagian depan teras 2 meter 30 cm. Bagian kiri ada sisa tanah itu 4 meter ke belakang. Dan ini nantinya bisa dipergunakan untuk garasi mobil dan lain-lainnya. Rumah yang cukup sederhana ini terdiri ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang keluarga, dan dapur. Untuk mengetahui gimana di dalam ruangannya, kita akan mengajak sahabat semua untuk masuk ke dalam rumah bagaimana tata ruangannya. Ini bagian ruang tamu ukurannya 3 meter x 3 meter 25 cm. Kemudian dari ruang tamu langsung masuk ke ruang keluarga. Ruang keluarga sendiri ini ukurannya 3 meter dikali 4 meter. Kemudian kamar pertama ukurannya 3 meter dikali 3 meter. Kemudian untuk kamar kedua itu sama ukurannya 3 meter dikali 3 meter. Sahabat semua, rumah ini ukurannya 6 kali 7 meter. Kemudian di bagian belakang itu ada penambahan untuk dapur. Untuk dapur ini ukurannya 2,5 x 6 meter. Di bagian kiri terdapat kamar mandi. Itu ada 2 buah kamar mandi yang langsung gabung ya sahabat semua. Ini ukuran kamar mandi. Ukuran kamar mandi ini masing-masing 2 meter dikali 125 cm. Sahabat semua, sisa bagian tanah bagian belakang itu selebar 2 meter. Ini bisa dipergunakan untuk yang lain-lainnya. Dan sebelah kiri ini di tembok keliling ya sahabat semua, ini bisa dipergunakan untuk tempat jemuran. Kita bisa lihat dari bagian kiri belakang itu langsung tembus ke depan. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga review rumah sederhana ini bisa menjadi referensi sahabat semua.